Kui bosku, aku mau ngasih tahu nih gimana caranya ngubah video terus berubah jadi foto anime yang kayak gini. Nah ini gampang banget bosku, ya kan? Gini dia caranya. Kalian harus punya aplikasi namanya Snow ya. Setelah itu kalian buka aplikasi Snow ya. Kalian foto aja, tapi sebelum foto kalian pilih efeknya dulu. Oke bosku. Nah efeknya itu ada di kartun. Nah klik yang pertama itu. Dan kita atur waktunya dulu ya biar enak fotonya. Timernya kita kasih 3 detik. Oke, mulai foto deh. Oke, bosku. Nah, kalau sudah kalian foto kayak gini, kalian pergi ke TikTok, klik tanda plusnya. Oke, setelah kalian klik tanda plus, kalian klik efek ya. Kalian klik efeknya di situ, pilih efeknya itu yang baru, bosku. Oke, itu yang apa sih? Yang shape-shape apa sih ngomongnya? Pokoknya itulah ya. Klik aja yang itu, bosku. Pokoknya itu, ya. Oke, setelah itu kalian pilih foto yang sudah kalian siapin. Ya, aku udah siapin yang foto anime tadi. Sebenarnya sih terserah kalian ya, dengan kreasi kalian mau foto artis atau foto siapa boleh. Aku sih pakai foto anime aja. Oke, kita atur pengaturan waktunya dulu biar enak. Oke, setelah itu kita mulai merekam. 3, 2, 1. Oke, kita siapin gaya yang sama seperti tadi, seperti ini. Oke deh bosku, jadi deh. Gampang kan bosku? Kuih lah, dicoba bosku. Oh,